And as I'm back, so welcome back to my video kali ini saya nak buat haul dari Daiso. Ni dari Daiso tau. Cuma plastik dia tu Daiso tak bagi plastik yang dia. So dia bagi plastik biasa je. And everybody let's get started. Yang pertama saya ada beli Mickey Mouse box. Ni dari Daiso. Sebenarnya comel like, ni kaca tau. Jadi kalau pecah nasib lah. And then this one dari Daiso. Cantik. Dia comel dan cantik. So kita nak contoh lah. Kita nak pergi KL kan. Lepas tu kita nak bawa lah barang-barang ni. Tapi banyak jadi kita takut lah tumpah-tumpah. So korang boleh je buat macam ni. Box ni kau korang beli. Ni accessory saya. Saya tak tahu ni saya nak letak squishy atau accessory. Bezat cantik bekas ni. The next, saya ada ini. Ini bekas juga, cuma bekas plastik dan dia agak besar. Dia panjang juga. So nanti saya akan tunjuk contoh. Saya ada beli squishy juga dalam ni. Saya akan tunjuk contoh letak squishy ataupun letak packaging dia. Boleh juga letak macam-macam pun boleh. Korang boleh letak macam-macam. Comel-comel je semua. Korang boleh beli lah. Harga dia pun murah agak. Next. Macam bekas juga. Dia ada banyak pilihan. So nanti saya akan beli lagi dua ni. Mama saya ada beli yang cermin mata lap-lap tu kan. So tu bagus mama saya cakap. So kalau dah habis saya boleh pergi lagi kat Daiso. So nanti saya beli dua ni. Bekas dia pun besar. Besar. Tapi ni saya tak tahu. Sebab mama saya bayar. Tapi guna duit saya. So next. Ni squishy semua. Semua squishy. Kita je. Puffu-puffu donut. Comel. Bagi jenis pastel. Saya beli warna biru. Puffu-puffu. Ni dari Daiso. Packaging dia comel. Kena pastel. Packaging. Ataupun squishy. So ini squishy ya. Dia biasa je. Cuma dia cute and this one. So next one. Oh by the way, ni saya beli squishy banyak-banyak. Mama saya cakap tak yalah beli squishy dalam Shopee kan dah beli ni. Jadi saya tak belilah. Saya dapat di packaging je. Saya tak akan buat video haul. Sebab saya tak tahu lah nak beli ke tak. So next one, saya ada ni. Nama dia Kirin Bear Cup. Ada macam-macam warna. Ada warna biru, kuning. Saya tak tahu warna pink ada ke tak. Tapi masa saya nak beli tu warna pink tu dah habis. Warna pink, warna kuning. Betul lah warna pink. And then saya nak beli sebab dia soft. Dia soft macam tu. Sebenarnya ada yang squishy yang warna pastel yang saya beli yang bulat tu kan. So saya nak beli yang tapi yang betul love. Tapi dia tak so love and so next one saya ada ni. Guys, punya squishy. Ini nama dia Kiwi Bear Ice Cream. Comel pakai. Ya.
Hufflepuff will face red. Like strawberry grapes. Ni yang saya ingatkan yang betul. Rupa-rupanya roti. Dia ada macam-macam emoji. Tapi saya masa tu ada dua je. Dua emoji. Squishy dia pun tinggal sikit saja. Ini tinggal dua lagi. Next saya ada Puffu Animal Ice Cream. Dia sangat cute. Yang ni ada satu lagi warna pink. Saya ambil warna ni. Ada lebih sikit. Let's make. Comel. Sebab tu saya beli. Ni lighting. Oh my god, it's so pretty lighting. InsyaAllah esok saya boleh buat spam. Spam squishy. Comel. Packaging dia. Jadi kita buka. Dia fluffy type. Yep. Dia agak hard. Cuma dia cute. Ni warna putih. Cuma kat kamera nampak macam warna. Warna putih lah. Ni kat sini ada warna kelabu. Tapi kenapa kat sini? Kat kamera nampak macam ni hitam eh. Ni packagingnya. Comel. Sama je packaging dia tiga-tiga. So untuk next sleepy animal yang mana biru. Ini paling best. Wangi dia. Dia fluffy tau. Saya tak tahu kalau sempat lagi ke tak untuk beli ni. Dia comel. Ini warna biru. Dia tak slow, cuma dia soft daripada yang warna putih. Warna putih tu hard sikit. Okay. Ada warna pink. Wangi lebih best yang ni. Ini slow. Dia slow. So, itu je daripada saya. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Bye, guys!